Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqih wa amdinani wa asyhadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun ada berada kita lanjutkan bahasan kita mempelajari ayat-ayat dari surat Sabah Tasami pada ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha in nabima ursiltum bihi kafirun." Dan kami tidaklah mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sungguhnya kami mengingkari eh, apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya." Saya ulangi Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qalu mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Tidaklah kami mengutus kepada suatu negeri pun mengutus seorang pemberi peringatan yaitu seorang rasul kecuali orang-orang kaya yang hidup mewah di negeri tersebut berkata, "Sungguh kami ini kufur kepada apa yang kalian diutus dengannya." Ayat ini uh, adalah sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengisahkan kepada Nabi bahwasanya telah berlalu nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaumnya kufur kepada nabi-nabi tersebut. Jadi bukanlah e, nabi saja yang dikufuri oleh kaumnya penduduk kota Mekah. Ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Orang-orang sombong di antara kaumnya angkuh, mencibir, merendahkan, menghinakan para nabi-nabi tersebut. Allah berfirman nama Arsalna, fi qaryatin min nadir, tidaklah kami utus kepada suatu qaryah. Qaryah dalam bahasa arab artinya negeri balat ya, e, baik negeri kecil maupun negeri besar ya disebut dengan qaryah. makanya kota Mekah disebut umul Qura ya padahal dia kota besar ketika itu berbeda dengan istilah zaman sekarang, zaman sekarang orang mengatakan e, kalau balat itu kota besar, kalau koriyah e, semacam kampung itu istilah muncul zaman sekarang kalau kita di Selama di Madinah, kalau dibilang Korea, biasanya orang pahamnya kampung. Tapi kalau balat, seakan-akan suatu kota yang besar ya. Sebenarnya, dalam bahasa Arab, Korea mencakup kecil maupun besar ya. Makanya, kota Mekah, Allah sebutkan dengan Korea ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min hiya buatan min akhrajat ka hum fala lahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Betawab banyak." negeri lebih kuat daripada negeri yang mengusirmu maksudnya lebih besar daripada kota lebih kuat lebih besar daripada kota Mekah ya di sini Allah menamakan kota Mekah dengan Korea padahal dia adalah kota yang besar kemudian di sini Allah mengatakan illa qalam mutrafuha kecuali berkata mutrafuha mutrafuha dari atrofa, yutrifu dan mutraf uh, adalah uh, mabni uh, lil majhul ya Maksudnya yang dikayakan. Siapa yang mengkayakan mereka? Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah membuat mereka menjadi menjadi kaya. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi ayati rabbihim wa atrafnahum fil hayatid dunya." Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah, "Wa atrafnahum fil hayatid dunya." Ma hadza illa basyarun mitslukum berkata orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kemudian yang eh, eh, yang kami atrofnahum. yang kami menjadikan mereka kaya jadi yang membuat mereka kaya adalah Allah Subhanahu wa taala tetapi ternyata kekayaan tersebut membuat mereka jadi sombong sombong dan angkuh sampai mereka mengecek para rasul mereka berkata apa innabima ursil bihi kafirun sungguhnya kami ini kepada apa yang kalian utus yang kalian bawa kami kafir kepada apa yang kalian bawa. Seakan-akan kami tidak kafir kepada yang lainnya. Ya. Jadi di sini mereka mengedepankan objek. Bagaimana kita tahu dalam susulan bahasa Arab jika objek didahulukan maka memberikan faedah pembatasan. Itu menunjukkan bagaimana mereka mengejek kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka dengan berkata in nabi ma ursil kafirun. Kami ini kepada yang kalian bawa Itu Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya kek Sungguhnya kami kafir. Kesakanan ya. kami tidak kafir kepada yang lainnya, kami hanya kafir kepada apa yang kalian bawa. Ini bentuk ngeyel yang luar biasa kepada para para nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya kekayaan mempengaruhi keangkuhan seseorang. Makanya dalam Al-Quran sering Allah sebutkan bagaimana orang-orang yang menentang para ambia, para rasul, rata-rata orang kaya. Qalal malau, qalal malau sering Allah sebutkan berkata orang-orang pembesar-pembesar, -orang pembesar-pembesar. Dan mereka Memang ee, di dunia hidup mewah Allah kasih kekayaan seperti firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah kata Allah Subhanahu wa taala wa ashabu syimali ma ashabu syimal fi samumi wa hamim wa dhillim mayhamum la Baridi di karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin ketika Allah berbicara tentang penghuni neraka kata Allah innahum kanu qabla dzalika mutrafin mereka dahulu di dunia hidupnya bermewah-mewahan bermewah-mewahan sehingga mereka sombong angkuh tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat, -ayat SWT. yang kita Allah Subhanahu wa taala, "Wa amman utiya kitabahu wa ra'a dhahrih fa sawfa yad'u subura wa yasla saira innahu kana fi ahlihi masrura." Innahu dhanna allayahur. Adapun orang diberikan catatan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, fa sawfa yad'u subura maka dia akan berteriak celaka aku celaka aku. wayasla sa'ira dan dia akan masuk dalam neraka jahanam innahu kana fi ahlihi dia dulu di dunia senang-senang aja di, di keluarganya senang-senang aja bersenang-senang innahu dhanna alla yahur dia menyangka dia tidak akan dikembalikan jadi demikianlah banyak orang-orang di beri kekayaan lupa diri ya lupa diri sehingga tidak takut kepada Allah mengejek para rasul dan ini yang terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya dan ini juga terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menentang dakwah Nabi rata-rata pembesar-pembesar Quraisy. Anak muda mereka pada beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. pembesar-pembesar Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya. Nadhr bin Harith dan tokoh-tokoh yang mereka adalah orang-orang terpandang, orang kaya, mereka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini diantara fungsinya adalah untuk memberi tasliyah pelipur lara kepada Nabi Shallallahu Alaihi bahwasanya bukan engkau saja wahai Muhammad Shallallahu yang digitukan oleh kaummu, sungguhnya Nabi Nabi sebelum engkau juga disikapi dengan penuh kesombongan oleh pembesar-pembesar kaumnya. Taib, ayat berikutnya ayat 35. ...waqalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa mana dan mereka orang-orang mutrofun -orang mutrafun tadi orang-orang yang kaya mereka berkata nahnu aksaru amwalan wa dan mereka mengatakan kami lebih banyak harta dan lebih banyak anak-anak kami dari siapa yaitu dari para pengikut Nabi Muhammad SAW yang miskin yang pengikutnya nggak banyak wa mana dan kami tidak akan diadab perhatikan kata mereka nahnu aksar amwalan wa ola dan wa Kami ini lebih banyak hartanya, lebih banyak anak-anak anak-anaknya, anak dan kami tidak bakalan diazab Ini adalah sungguhnya pendalilan yang sangat aneh, ya, berdalil dengan kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia berupa kekayaan dan anak yang banyak sebagai barometer kebenaran dan ini adalah kengawuran yang mereka ucapkan. Ya. E, kemudian mereka dengan bangganya mengatakan wamanah kami tidak akan diadab. Ya, seakan-akan mereka berkata kepada rasulullah saw kami tidak bakalan dibangkitkan bima adzabin kami tidak akan diadab ada sebentar lama mengatakan maksudnya kami tidak akan dibangkitkan untuk diadab ya tidak ada hari kebangkitan hari cuma di dunia kita senang senang aja dengan harta kami dengan anak kami tidak ada namanya kami dibangkitkan diadab nggak ada jadi mereka mengatakan kami tidak bakalan dibangkitkan ini tafsiran pertama tafsiran kedua seakan-akan mereka berkata kalau kami pun dibangkitkan ya kalau kami pun dibangkitkan, kami akan masuk surga. Karena sebagaimana kami dimuliakan oleh Allah di dunia, kami juga akan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Ini metode berfikir mereka. Dan ini juga Allah sebut dalam ayat yang lain dalam surat uh, Fussilat, kata Allah Subhanahu wa taala, Sebagian mereka berkata, aku menyangka tidak ada namanya hari kiamat. Seandainya ada hari kiamat dan aku dikembalikan kepada Robku, innali endahul husna maka aku akan mendapati tempat kebaikan di sisi Robku. Jadi mereka mengatakan tidak ada hari kiamat. Kalaupun ada hari kiamat, kami mati dibangkitkan, kami juga akan masuk surga. Sebagaimana kami dimuliakan di dunia dengan harta yang banyak, anak-anak yang banyak di akhirat pun demi demikian. Dan ini uh, pendalilan yang ngawur. Yang kedua sikap mengejek para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena para pengikut Nabi kebanyakan orang miskin. Karena mereka yang ngajak itu, kalau mereka dimuliakan Allah, oleh Allah harusnya mereka harusnya mereka kaya. Kenapa mereka hidup susah? Lihat kami dalam kondisi kaya, pengikut banyak, ya. Sebagaimana kami dimuliakan di dunia, kami juga akan dimuliakan eh, di akhirat. Ya. Dan ini sebenarnya hawa nafsu ya, ketika mereka berdalil dengan kekayaan sebagai barometer kebenaran. Ya. Mereka tahu itu tidak benar ya. Meskipun hawa nafsu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah setelah itu Allah berfirman, "Qul inna Rabbi yasha wa yaqdir, walakinna aktsara nasi la ya'lamun." Katakanlah sungguhnya Tuhanku yang memelapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki, wa yaqdir dan dia sempitkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki, walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Allah mengatakan kekayaan bukan kekayaan dan anak yang banyak bukan barometer kebenaran. Allah memberikan harta dan anak-anak kepada yang Allah kehendaki. Bisa jadi orang miskin bisa jadi orang kafir bisa jadi orang ber beriman. bisa jadi orang beriman bisa jadi orang uh, orang kafir ya. Di antara orang-orang beriman juga ada yang kaya ya. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala bin Affan radhiyallahu kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan bila sebelumnya Nabi ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya, yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, tapi kekayaan bukan barometer kebenaran. Bisa jadi uh, kekayaan dimiliki oleh orang yang benar, orang yang beriman, dan bisa jadi kekayaan dimiliki oleh orang yang, uh, yang kufur. Ya, dan ini antara hal yang menjadikan sebagian orang tidak mau meninggalkan keyakinannya. Ketika dia merasa nyaman, ya. baik dia dalam negara, baik dia dalam agama Kesyirikan, dia merasa nyaman. Saya hidup begini enak kok sama keluarga, jalan-jalan, mau hura-hura. Jadi merasa nyaman, rezeki lancar, ya. Kenapa saya harus pindah agama? Dia tidak dia tidak mau menggunakan akalnya untuk merenungkan tentang keyakinannya, untuk membandingkan dengan agama yang lain. Dia tutup mata, nggak mau. Apa yang menyebabkan dia tutup mata, tidak mau mendengar, ya. tidak mau menengok kepada ajaran Islam karena kenyamanan yang dia rasakan, karena kenyamanan yang dia rasakan, atau karena kekhawatiran kenyamanannya bisa berubah kalau dia berubah agama. Ya. Sebagaimana juga kita dapati sebagian kelompok yang terjebak dalam kelompok sesat demikian juga. Ya. E, di antara sebab mereka susah keluar dari kelompok sesat tersebut karena merasa nyaman. Nyaman, ada kegiatan, ada ini, ada harta, ada dia merasa nyaman. Dia takut kalau dia meninggalkan kelompoknya maka akan berubah ekonominya. Ya. Sementara kita, kita lihat bagaimana para sahabat mereka meninggalkan harta mereka, kekayaan yang mereka miliki untuk memeluk Islam. Pengorbanan Muhajirin secara umum lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Dan orang-orang fakir dari kaum Muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka dan dipisahkan dari harta mereka. Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwanan yang mereka mencari karunia Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ya di uh, apa uh, Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu yang tadinya seorang pemuda, Aqtaru Syababi Mekah, disebut orang paling harum di Mekah. Musa bin Umar Ya. Kulitnya sangat halus. Jadi jarak jauh sudah tercium keharumannya, aroma wangi tubuhnya. Ketika dia masuk Islam, maka semua pemberian ayah ibunya diputuskan. Jadilah dia bajunya sampai yang tadinya baju paling mahal didatangkan, impor dari luar negeri, sendalnya diimpor dari luar negeri. Ya. Kemudian akhirnya berubah jadi baju yang ditambal-tambal, kemudian kulitnya bersisik yang tadinya sangat halus bersisik, justru mereka meninggalkan dunia ya. Mereka tahu ada risikonya ketika mengikuti jalan kebenaran. Jadi ini diantara syubhat yang membuat mereka, kalau kita bukan katakan syubhat, kita bukan syahwat. Ya syahwat kenyamanan yang mereka rasakan tidak mau membuat mereka untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama menyebutkan kenapa orang-orang Mekah tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka melihat kota Mekah adalah pusat Ibu kota dari kota-kota yang lainnya. Di situ ada pusat perekonomian, perdagangan lancar di kota Mekah, dan di situ juga ada tempat wisata religi. Ada Ka'bah dan juga ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Sehingga kabilah-kabilah yang datang dari berbagai macam penjuru Jazirah Arab, mereka punya uh, punya berhala-berhala yang mereka gandrungi masing-masing. Ini suka berhala ini, suka berhala anu. Dan semua disediakan di di kota Mekah. Disediakan di kota Mekah. Sehingga mereka berpikir seandainya mereka mengikuti ajaran Muhammad ini bisa berubah total nih. Orang-orang ya. yang tadinya mungkin suka dengan berhala tertentu akan meninggalkan uh, kota Mekah. Ya. Membuat, jadi ada pertimbangan ekonomi membuat mereka tidak mau beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pertimbangan ekonomi tidak mau berubah karena merasa kenyamanan yang mereka sudah dapatkan. Maka Allah bantah bahwasanya uh, apa yang mereka katakan bahwasanya kekayaan anak yang banyak merupakan barometer kebenaran itulah kesalahan apalagi mengatakan kalau kami di dunia banyak harta banyak anak maka di akhirat pun demikian kami pun akan masuk surga ini tentunya suatu uh, pola pikir yang sangat sangat keliru kata Allah aktsara akhiran la ya'lamun. Ya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui benar banyak orang yang seperti itu merasa kalau dia mendapatkan harta berarti dia dimuliakan amal insanu rob betalahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu fayakulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayakulu rabbi ahanan kalla ya adapun manusia jika mereka jika dia diberi kekayaan di, diberi ke, harta oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia berkata rabbi akraman rabbku telah memuliakan aku bermeternya, harta wa amma idza mabtalahu tapi kalau Allah puji uji dia faqadara alaihi rizqahu Allah sempitkan rezekinya fayakulu rabbi ahanan kata dia Rohku telah menghinakan aku. Kala kata Allah sekali-sekali tidak demikian. Bukan itu barometer. Pemulihan dan penghinaan bukan dari harta. Ya. Karenanya, ini banyak orang tidak mengetahui hal ini. Dan ini sifat manusia. Mereka mengukur pemulihan Allah terhadap dirinya dengan harta. Kalau di harta banyak berarti Allah muliakan dia. Harta sedikit berarti Allah menghinakan dia. Allah menghinakan dia. Ini adalah uh, tidak benar. Kita sudah sampaikan bahwasanya orang-orang soleh ada yang hidupnya susah ada yang hidupnya eh, hidupnya berada ya tidak tidak para ambiyah pun demikian ada yang kaya Nabi Daud Nabi Sulaiman ada yang hidup pas-pasan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam sehingga Nabi SAW Alaihi ketika meninggal harus berhutang kepada Yahudi menggadaikan baju perangnya ini alat baju yang sangat penting dalam pertempuran dia gadaikan untuk membeli gandum untuk beri makan kepada istri-istrinya Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ya Demikian juga para sahabat ada yang kaya, ada yang miskin, ada Abu Bakar yang kaya, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf yang kaya, ada yang miskin. Ada Bilal, ada Abu Dhar Al-Ghifari yang, uh, ya. yang miskin ya. bin Yasir yang miskin. Para ulama demikian juga ada para ulama yang kaya raya Ibnu Mubarak, kaya raya ya. Disebut juga Imam Malik juga ya. ya. Ada juga ulama-ulama yang, yang miskin. Taib. kemudian Allah bantah setelah Allah bantah pertama, bantahan pertama Allah terhadap pemikiran mereka bahwasanya harta merupakan barometer kebenaran, Allah mengatakan Allah memberi rezeki kepada yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah bantah berikutnya kata Allah, "Wa amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum zulfa illa man wa amila salihan lahum bima amilu wa fil ghurafati aminun." Kata Allah, "Bukanlah harta kalian dan juga bukan anak-anak kalian" Ini bantahan kedua. Jadi yang pertama tadi Allah sudah sebutkan rezeki Allah beri kepada siapa sih yang Allah kehendaki. Yang kedua Allah tekankan harta kalian dan anak kalian tidak bisa mendekatkan kalian kepada kami indana zulfa. Ya. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum zulfa ya. Coba perhatikan sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah harta kalian bukanlah harta kalian bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada di sisi kami dengan kedekatan yang mendekatkan kalian di sisi kami dengan kedekatan. Illa ya. man amana wa amila Kecuali yang beriman dan beramal saleh Di sini Allah tekankan bahwasanya Allah bantah pernyataan mereka. Mereka menahu, Aksaru amwalan wa awla dan kami paling banyak harta kalian. Kata Allah, enggak, harta kalian enggak bisa dekatkan kalian kepada Allah. Aula dan anak kami banyak, anak-anak kalian juga tidak bisa memberikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila titu zulfa, kan sini zulfa di sini ada e, dua, ada yang mengatakan zulfa adalah e, tempat kedekatan, yaitu tempat yang dekat dengan Allah, sehingga zulfa sini adalah e, bi zulfa, ya rohnya adalah bi bisa juga zulfa artinya kedekatan, artinya kedekatan, sehingga eropnya adalah e, zulfa, itu eropnya adalah maful mutlak. Yang artinya tukor ribukum indana takriban, tukor ribukum indana takriban, itu yang mendekatkan kami dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ini maful, maful mutlak. Ya. ini dua pendapat di kalangan para ahli, tafsir ini. Perhatikan di sini, indana. Allah menggunakan kata inda di sisi di sisi kami. Bukan ila. Allah tidak menggunakan kata ila kepada kami. Ilaina ya. Kenapa? Karena kedekatan di sini maksudnya adalah uh, kedekatan manzilah. Kedekatan manzilah yaitu kedudukan. Kedudukan seseorang, kemuliaan. Bukan kedekatan tempat. Bukan kedudukan tempat ya. Bukan. Kalau kedudukan tempat maka menggunakan ila ya. Allah mengatakan illa uh, ila man amana wa amila salihan illa man amana wa amila salihan kecuali ila di sini kalau kita mengartikan maknanya walakin tetapi ya tetapi man amana wa amila salihan yaitu yang beriman dan beramal saleh beriman dan beramal soleh. Yaitu yang beriman dan beramal soleh lah yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Jadi para pemirsa Raja TV di pun anda berada, kalau anda ingin dekat dengan Allah tidak ada jalan kecuali beriman beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Kita tidak dekat dengan Allah karena nasab kita. Kita tidak dekat dengan Allah karena banyaknya harta, banyaknya anak. Tapi dengan iman dan amal soleh. Siapa yang semakin beriman, beramal soleh, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allahi Yang paling beri, yang paling mulia di sisi Allah yang paling uh, bertakwa di antara kalian. Makanya kalau ada ajaran apapun yang menggambarkan seorang bisa dekat dengan Tuhan selain dengan iman dan amal soleh, itu ajaran sesat. Ya, itu ajaran sesat. Karena yang bisa menegatkan seorang kepada Allah cuma iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh bisa dengan banyak hal, bisa dengan harta disedekahkan. Makanya di sini Allah tidak mengatakan e, harta kalian, anak kalian tidak bisa mendekatkan kepada Allah. Kemudian titik, tidak. Karena di sana ada harta dan anak-anak yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jika itu di menjadi amal soleh. Sebagaimana harta dan orang anak-anak kaum muslimin. Ya. Itu diantaranya, diantara sarana amal soleh harta dan anak-anak harta dan anak-anak ini bisa mendekatkan kita harta yang kita infakan kita infakan jalan Allah sangat mudah menunjukkan memberikan itu kepada anak-anak yang kita didik menjadi anak soleh ini amal soleh bagi kita ya mendoakan kita setelah kita meninggal dunia ya jadi eh, tidak Allah ketika menolak atau membantah pernyataan orang musyrikin yang mengatakan harta dan yang banyak anak yang banyak dengan diri kepada Allah Allah bantah tapi Allah tidak bantah secara mutlak Allah mengatakan kecuali tetapi jika orang beriman beramal soleh ya diantara yang memiliki harta dia infakkan di jalan Allah yang memiliki anak-anak dia didik ya maka akan berikan dia kepada Allah subhanahu wa taala maka seorang berusaha memiliki anak yang banyak yang soleh. Oleh karenanya sampai di kita sudah pernah baca ceritakan tentang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan sampai saya terkadang tidak berhasrat kepada seorang wanita. Saya sengaja untuk menggaulinya supaya saya punya anak. Supaya saya punya punya anak. Supaya saya punya punya anak. Karena anak yang soleh adalah aset bagi seorang ketika sudah meninggal dunia. Kata Nabi saw. Ida mata ibnu Adam. In kota Kalau anak Adam meninggal dunia terputus Amalan kecil dari tiga, yang pertama kata Nabi Waladun soleh nidulahu, anak soleh yang uh, Mendoakannya Anak soleh yang uh, mendoakannya Maka seorang berusaha ya, Harta punya harta yang banyak, berusaha Harta ini sangat mudah mereka kita kepada Allah Berinfak, dalam Al-Quran terlalu banyak Allah mengatakan anfiku, anfiku, anfiku Dalam hadis terlalu banyak Bersedekah, bersedekah, berinfak, berinfak Kasih anak yatim, dalam Al-Quran Kasih anak yatim, bantu anak yatim, bantu karib kerabat eh uh, bantu Ibnu Sabil, ya, banyak. Kasih makan orang miskin. Kalau nggak punya duit gimana? Suruh bayar zakat. Kalau nggak punya duit gimana bayar zakat? Terima zakat terus. Oleh karenanya harta tidak tercela pada zatnya, ya. tapi tercela pada pengelolanya. Kalau dikelola dengan cara yang buruk tercela. Tapi harta pada zatnya tidak tercela. Kalau harta tercela secara zatnya, kenapa Sulaiman Daud alaihi jadi orang kaya? Tetapi jika dikelola dengan baik, maka mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat kepada kawan-kawan yang kebetulan memiliki harta yang banyak. Terus ngapain punya harta banyak-banyak, Akhi? Ya ukhti, NT sudah kaya, sudah punya harta. Terus mau apa lagi, ya? Udah makan ya makan segitu mau kaya uang triliun-triliun makanya segitu aja bahkan makan mungkin setengah piring karena takut kena gula takut kena jantung lah apalah makan sedikit-sedikit terus harta yang simpan banyak buat apa Mobil-mobil berapa? Mobil 10 yang naik cuma satu. Ya. Rumah banyak yang tinggal cuma satu. Maka jadikan harta anda aset di akhirat sudah. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti mentelantarkan anda dan keluarga tidak beri kecukupan kepada mereka. Sisanya berinfak di jalan Allah sebelum maut menjemput tidak sempat lagi untuk berinfak. Ya. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jaza ma amilu mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan berlipat ganda dan ini sudah jelas bahwasanya amal soleh pasti dibalas berlipat ganda minimal 10 kali lipat ila sab'ami atau 70 kali lipat ila adzafin katsira atau lebih daripada itu terserah Allah Subhanahu wa taala sebagian pahala uh, tanpa hisab luar biasa innamayuwaffasabiruna ajran bighairi hisab orang sabar diberi pahala sangat banyak tanpa hisab. Uh, yang minimal 10 kali lipat, beda dengan kalau maksiat, maksiat 10 kali lipat. Maka apakah sepul kalau kebaikan minimal 10 kali lipat atau 700 lebih daripada daripada itu? Yang bisa kapan jadi 10 kali lipat, kapan lebih daripada itu tergantung kekuatan amal seseorang. Hal ihsani ila ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecolongan kebaikan pula, maka seorang semakin tulus niatnya, semakin ikhlas niatnya, ya, semakin bersungguh-sungguh, semakin sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka semakin tinggi berlipat-lipat pahala yang dia dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala wa hum fil ghurafati aminun mereka al ghurafat al, -gurufat, al -gurufah, yaitu tempat tinggal yang tinggi ya tempat tinggal yang tinggi dan mereka aman di atas tempat tinggal tersebut di surga ya aman dari segala hal yang membuat mereka khawatir makanya di sini Allah tidak menyebutkan tidak menyebutkan aman dari apa wahum fil gurufati aminun mereka aman di istana di surga yang tinggi aman dari apa Allah tidak sebut dalam kaidah tafsir jika tidak disebutkan muta'allak atau tidak disebutkan maf'ul bihnya maka memberikan keumuman aman dari apa aman <tuh> dari kesedihan tidak ada kesedihan aman daripada kekhawatiran tidak ada kegelisahan Aman dari khawatir nikmat yang terputus. Aman dari khawatir nikmat yang hilang. Jadi di dunia kita ada kekhawatiran. Kita khawatir terhadap diri kita terkadang. Kita khawatir terhadap anak-anak kita. Aduh anak-anak gimana ya kalau udah gede. Kalau saya meninggal gimana. Khawatir diri kita. Bagaimana usaha kita. Kita khawatir. Apakah masih bisa bertahan masa pandemi seperti ini. Nggak tahu ke depan kayak apa. Ya. Banyak kekhawatiran. Mau, mau kita cuek nggak bisa cuek. Ya. Tetap ada kekhawatiran. Itulah dunia. Adapun akhirat, aminun, aman dari segala macam kekhawatiran, kesedihan. Tidak ada semuanya hilang dari orang yang sudah masuk surga. Kemudian ayat berikutnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina fi ayatina Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami. Mu'ajizina. Dengan anggapan untuk dapat melemahkan, melemahkan kami. Ula'ika fil Mereka itu akan dihadirkan dalam azab. Jadi ini metode Al-Quran. Al-Quran menyebutkan targhib buat tarhib. Tadi sebelumnya targhib. Bahwasannya orang-orang yang maka fa lam Allah sebutkan bagaimana uh, mereka orang-orang beriman yang saleh akan mendapatkan surga dan aman tenteram dalam surga sebaliknya Allah terhib beri peringatan kepada orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami yas'a ya secara bahasa adalah bersungguh-sungguh ya kalau orang bilang Sa'a berarti dia bersungguh-sungguh ya. Dan biasanya dalam ayat sering disebutkan pada perkara-perkara yang buruk. Ya, ada ada baroyasa seperti Allah sebutkan Fir'aun. Thumma ada kemudian dia berpaling dan berusaha, ya berusaha untuk ke keburukan ya. Terkadang dalam hal yang baik pula ya. E, tetapi saat intinya istihad bersungguh-sungguh. Allah sebutkan ada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk membantah ayat-ayat kami ada. Di antaranya orang musyrikin Arab. Mereka ingin bantah ayat-ayat kami baik secara ayat-ayat syar'i mereka mempermasalahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkadang mereka bertanya-tanya untuk membatalkan Al-Qur'an dan terkadang mereka ingin menantang ya wahai Muhammad bikin seperti ini bikin seperti itu kalau kau kamu ingin kau ingin kami beriman maka lakukanlah lakukanlah ini seperti seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Isra kata Allah wa qul lanu'mina laka hatta tafjura min al-ardhi yanbu'a au takuna laka jannatun min nakhilin wa a'nabin fatufajjir al-anharu khilalaha tafjira

mata air mata air yang banyak jadi sekarang mereka berkata Muhammad kau ingin kami beriman jadi kan Mekah yang tandus ini jadi puncak Bogor gimana caranya subur keluar mata air di sana sini kalau kau bisa rubah Mekah ini menjadi seperti puncak Bogor kami beriman ini ini yes auna fi ayatina mu ajizin. itu berusaha untuk menggagalkan tanda-tanda kebesaran kami dengan menentang ya atau punya kebun yang terdiri korma, kemudian anggur, kemudian sungai-sungai mengalir di sisi di di sela-sela kebun-kebun tersebut ya. Dan ini adalah permintaan-permintaan dalam rangka untuk membatalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ada orang-orang sejak zaman dahulu sejak zaman Nabi sallallahu ya, alaihi berusaha ya, membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sampai sekarang mereka berusaha Mem bikin syubhat, ya, bikin syubhat, mengkritik Al-Quran, ya, kemudian menimbulkan keraguan bagi kaum Muslimin, ya, dan kerjaan mereka. Mereka berusaha, mereka berinfak di jalan syaitan, mereka berusaha, ya, mereka bikin tim untuk merusak Islam. Jangan disangka tidak ada gerakan, ada gerakan. orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami. Oleh karena seorang waspada. Oleh karena... Uh, ...Syekh Huzain rahimahullah mengatakan... ...semisal ayat ini. Kita punya kaedah... Uh, ...al-amru... bi ...an-nahyu... Al an -diddhi. Perintah terhadap suatu ...berarti larangan terhadap... ...lawannya. Dan sebaliknya... ...an-nahyu... ...an-shay'in... ...al-amru... ...bi-diddihi. Larangan terhadap sesuatu... ...kaedah larangan terhadap sesuatu... ...berarti perintah terhadap lawannya. Saya ulangi. An-nahyu... ...an-shay'in... Al-amru Melarang sesuatu berarti perintah terhadap lawannya. Ketika Allah melarang orang-orang yang ingin menentang ayat-ayat Allah, berarti bisa dipahami Allah memerintahkan kita untuk memperkuat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti barang siapa yang berjuang untuk membela agama Allah, menjelaskan ayat Allah, membantah syubhat-syubhat, ya, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Sebagaimana sebaliknya jika ada orang-orang berusaha untuk mengkritik ayat-ayat Allah, menimbulkan keraguan ya e, bagi umat Islam terhadap agamanya mereka buat keraguan maka mereka terancam dengan neraka jahanam ya ulaika fil adabi mereka berada dalam azab maka sebaliknya orang-orang yang berusaha memperjuangkan ayat Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan mendapatkan balasan ganjaran pahala yang besar bagaimana sih mereka kata Allah ulaika fil adabi muhdharun mereka akan dihadirkan dalam azab ya mereka tidak mau masuk neraka. Ya. Tapi akan datang malaikat Zabaniyah. Yang akan untuk menggiring mereka ke dalam neraka jahanam. Wa nasukul mujrimina ila jahannam mawirda. Kami akan menggiring orang-orang kafir ke neraka, neraka jahanam. Ya. Sebagaimana hewan-hewan digiring. ila jahannam Orang-orang kafir digiring menuju neraka jahanam. Allah mengatakan mereka tidak mau hadir Allah hadirkan. Summa kami akan hadirkan mereka. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuda'una ila nari madaa. Hari di mana mereka akan didorong dengan sekeras-kerasnya kepada neraka jahanam. Dihadirkan, enggak mau mereka hadir ke neraka jahanam. Siapa yang mau? Tapi mereka digeret, dihinakan, digeret di atas wajah mereka, didorong dengan kuat. Ya. di dunia kenapa mereka berusaha untuk menggagalkan ayat-ayat Allah, berusaha untuk menentang ayat-ayat Allah, bikin syubhat melulu, bikin orang Islam ragu dengan agamanya. Ya. Senang mereka bersenang-senang dapat duit mungkin, dapat bonus, senang-senang ya. aja. Ya. Menentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bikin syubhat masalah, jilbablah bikin syubhat masalah, Salatlah bikin syubhat masalah akidah lah banyak yang mereka lakukan hanya untuk kesenangan sementara pada akhirat di akhirat kelak. mereka akan dihadirkan untuk merasakan azab yang pedih meskipun mereka tidak mau hadir ikhwan yang subhanahu wa ta'ala kita sampai pada ayat yang terakhir pada pertemuan kali ini. kalau ada yang bertanya saya persilahkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadih. Katakanlah sungguhnya rabb membentangkan rizki, rizkinya liman yasha'u min ibadih. kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Wa yaqdirulah. Dan Allah menyempitkan harta baginya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa Apa yang kalian infakkan apapun, maka Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin dan sebaik-baik pemberi rezeki. Ini ayat penting. Allah menekankan bahwasanya Allah bisa beri rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini Allah mengatakan qul inna katakanlah inna rabbiya yusutu rizqa liman yasha'u min ibadi. Allah membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Wa yaqdirulah dan Allah menyempitkan rezeki uh, baginya. Perhatikan sini. Kul inna rabbi jabustur rizqa lima yashaw min ibadih wa yaqdirulah. Kata Allah. Wa yaqdirulahu. Kebanyakan ayat, di sini adalah hu, ya. Kebanyakan dalam ayat-ayat yang lain, Allah selalu menggunakan kata "alehi". Biasanya begini: Alaihi atasnya menyempitkan, ya, artinya menyempitkan, menyempitkan. Tapi di sini, baginya, baginya biasanya Allah menggunakan kata "atasnya" menyempitkan, "atasnya" jadi bikin dia sempit, "atasnya". Seperti uh, apa, uh, apa namanya? Uh, tadi sebelumnya wa amma idza ma batalahu faqadara alayhi rizqahu faqadara alayhi ya Allah menggunakan kata alayhi kami sempitkan harta atasnya biasanya atasnya ya li yunfik dhu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu berinfaklah sesuai dengan kelapangan seseorang wa man qudira alayhi rizquhu barang siapa yang disempitkan rezekinya Allah menggunakan alayhi tapi dalam ayat ini Allah menggunakan waya kedirulah baginya. Sehingga sebagian ulama seperti Tuhir bin Ashur, rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tanwir, mengatakan ada berapa faedah kenapa Allah menggunakan kata baginya. Faedah ada maslahat di baginya di balik sempitnya rezekinya sempitnya rezekinya. Apa masalah tersebut? Ya, memang secara secara zahir kelihatannya susah orang rezeki sempit ya berarti dia sebenarnya kayaknya kesulitan. Tapi kata beliau Allah menggunakan kata lahu berarti ada suatu maslahat baginya di antaranya misalnya selamat dari hisap yang panjang seorang yang hartanya sedikit dia selamat dari hisap yang uh, yang panjang sehingga tidak direpotkan dengan hisap karena ketika diaudit audit oleh Allah tidak uh, tidak mudah seorang untuk bisa selamat daripada hisap tersebut kemudian di antara kata beliau di antara faedah adalah mendapat pahala besar dari sikap ridho, kalau dia sabar ya kepada pembagian Allah, dia tahu Allah yang bagi dan dia ridho, ya dan dia rizu, maka dia akan mendapatkan e, pahala ya, misalnya kita menuju dijauhkan, dijauhkan ya dari sebab-sebab yang merupakan maksiat. Ya. Karena kita tahu harta, harta bisa bikin apa? Bisa bikin orang sombong. Harta bisa bikin sombong. Ya. Kata Allah uh, Subhanahu Wa Taala, Innal insan la Manusia itu akan melampaui bersikap melampaui batas. Tak dia merasa dirinya sudah cukup. Tahu banyak uh, tadi. Kalau mutrafuha tadi. Inilah kalau mutrafuha. Orang-orang yang kaya hidup mewah sombong menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi sombong bisa jadi berhura-hura ya. menghabiskan harta yang tidak benar ya. Kalau orang punya harta potensi untuk bermaksiat tinggi potensi untuk bermaksiat apa bermaksiat tinggi oleh karenanya ini diantara e, mungkin e, bisa diambil faedah bahkan sebagian ulama mengatakan jika seorang mau jujur ya, orang mau jujur orang yang hartanya sedikit ya terkadang lebih sedikit urusannya ya, otaknya lebih maksudnya lebih tenang kalau dia punya harta banyak punya perusahaan pikirin banyak perusahaan bagaimana persaingan dalam perusahaan bagaimana turunnya naik turunnya saham E, banyak hal dipikirkan, ya. bagaimana persaingan bisnisnya banyak harus rapat melulu orang nggak punya harta mungkin dia hidup jualan sedikit jualan apa kemudian ngaji kemudian sudah hidup sudah tidur lebih nyaman artinya kalau kita berpikir positif ada saja di balik apa yang ke allah kehendaki tergantung kita menghadapinya ya tentu kalau orang semua disuruh milih mending dia milih kaya tapi saya katakan pilihan bukan di tangan kita pilihan di tangan allah, -Allah yang tahu apa yang terbaik bagi bagi kita. Tapi ketika kita diuji dengan kemiskinan, adanya kita renungkan hal-hal ini. Makanya Allah mengatakan, wayyakadirullah. Allah sempitkan harta untuk dia, karena di balik itu ada maslat maslat yang Allah lihat. Taib, uh, tolong dihapus. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sudah. Oh, dulu dulu. Wama anfaktum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ini ayat penting, kita tutup pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Wama anfaktum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantikannya. Wahuwa khairul raziqin. Ya. Wahuwa khairul raziqin, dan dia sebaik-baik uh, pemberi rezeki. Baik. <tuh> Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum sini ma syartiyah ya. Apa saja artinya apa saja yang apa saja yang kalian infakkan min syai'in apapun ya penekanan lagi wa ma ditafsirkan lagi apapun sedikit atau banyak fahuwa yukhlifu Allah akan mengganti Allah akan mengganti bahwa khairur raziqin dan dia sebaik-baik pemberi rezeki pemberi rezeki saya perhatikan di sini, di sini ada kalimat syarat ya, konteks syarat, sehingga memberikan faedah keumuman ya dalam dua hal. Perhatikan, bersifat umum, di sini juga bersifat umum. Ya, nah, kira dalam konteks uh, syarat, keumuman faktum juga karena setiap fiil mengandung uh, masdar yang masjid tersebut tidak terikat dengan zaman apapun dan dia ditakdirkan dengan isim nakirah yaitu infak yaitu ayu infakin infak apapun mencakup umum mencakup seluruh infak yang diridhoi oleh Allah ya. infak wajib infak mustahab. Dan bisa jadi infak mungkin yang mubah ya, selama itu baik ya. Apapun yang kita infakkan, yang wajib dinafkahkan nafkah kepada anak-anak, kepada istri, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala infak mustahab eh, beri bantuan kepada orang yang perlu bantuan, kadang mubah kita beri hadiah kepada orang lain mencakup ya. Min syai'in umum di sini umum. Banyak atau sedikit. Banyak maupun sedikit. terus isi lain bentuknya materi ya duit ya atau barang dan lain-lain apapun yang kita kasih aman faktum min syai'in jadi jangan kita remehkan apapun yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengganti ini zahirnya zahirnya di dunia sebelum di akhirat. Zahirnya Allah ganti fahuwa yukhlifu. Ya, bahkan sebenarnya mengatakan dia datang dalam jumlah ismi untuk menekankan. Zahirnya Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Kita tentu berniat untuk dapat pahala di akhirat. Tapi ini sudah otomatis. Seorang yang berinfak ikhlas karena Allah, Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat wah wah razikin perhatikan ini khair asalnya akhyaru razikin akhyaru razikin itu sebaik-baik memberi rizki. artinya apa faedah e, yang pertama gantinya pasti lebih besar sebagian lama kata kalimat khair lebih baik dia sebaik-baik pemberi rizki, berarti gantinya lebih besar ya di dunia apalagi di akhirat apalagi di akhirat. Faedah yang kedua, jangan khawatir. Khawatir pasti diganti. Pasti diganti. Pasti di diganti. Kita uh, makanya Allah dalam ayat lain menyebutkan bahwasanya uh, sedekah disebut dengan qard, uh, kord, ya, qardan hasanah. Kenapa disebut qard? Karena kita seakan-akan beri pinjaman kepada Allah. Kalau kita kasih pinjaman kepada orang kaya, kita yakin dia pasti ganti. Dia kaya, triliuner, miliarder, pasti ganti. Apalagi kalau pinjaman tersebut kepada Allah. Allah tidak minjam, tapi Allah memberi ungkapan untuk menjamin bahwasanya pasti di, diganti. Jadi jangan khawatir, pasti diganti. Dan ingat, digantinya pasti lebih besar. Namun perlu diingat, bisa jadi, bisa jadi dalam bentuk harta atau yang lainnya yang lainnya maksudnya apa bisa jadi kesehatan kita nggak sadar itu adalah ganti allah kesehatan bisa jadi umur panjang ya bisa jadi kebahagiaan dan lain-lain demikian saja para pemirsa roja tv dan Raja-Raja mana -Raja berada insyaallah kita lanjutkan pekan depan karena pada isya insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat al an'am uh, wabillahi taufiq hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh